Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jeda-jeda Gully Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya dari pin komentar ya, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, untuk tutorial kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek guys. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian akhir, di bagian detik 16 lewat 14. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja di bagian detik awal dan klik tanda plus di bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto kalian guys ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Nah, jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik sini guys. Di bagian detik 8 lewat 11 menggunakan yang ini ya. Oke, jika sudah kita tinggal kembali dulu di bagian awal dan pilih bagian move dan fast forward. Nah, kita tinggal tandain di sini. Tandain keyframe di sini dan di bagian sini kita tinggal geser ke bawah ya seperti ini guys. Nah, kayak gini aja. Jika sudah kita tinggal tandain ke semua beatnya sampai di bagian akhir ya. Nah, sampai di bagian detik sini guys. Oke. Jika sudah kita tinggal geser aja ke tempat semulanya lagi ya, untuk di bagian akhir sini. Nah, untuk yang di bagian tengah-tengah sini guys, kita tinggal geser lagi ke tempat semula. Di setiap tengah sini ya, kalian tinggal geser ke tempat semulanya. Sampai di paling awal guys, kalian tinggal geser semuanya seperti ini sampai di bagian awal. Oke. Di sini saya skip aja ya supaya tidak terlalu lama. Nah, oke, di sini saya sudah menggesernya ke tempat semulanya semua di tengah kembali di situ. Nah, jika kalian juga sudah menggeser semuanya sampai di bagian awal, kalian tinggal masuk aja di bagian tengah sini. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian kurva ya. Pilih bagian yang ketiga ini dan kasih seperti ini guys kurvanya. Jika sudah, kita tinggal pilih aja titik 3 di bawah dan salin kurvanya ya. Pilih lagi titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Nah, jika sudah kita balikan aja menggunakan yang ini untuk di awal sini dan klik yang ini ya, dua kali klik, 1 2 balikan menggunakan yang ini, klik lagi dua kali, 1 2 balikan. Nah, sampai di akhir ya, kalian lakukan lagi seperti ini guys. Nah, untuk yang di bagian sini biarkan aja kayak gitu guys ya. Nah, jika sudah kita kembali dulu, pilih bagian yang ketiga ini. Nah, kita tinggal tandain keyframe di bagian sini dan di paling akhir sini ya. Oke, jika sudah kita kembali di bagian awal-awal sini. Nah, kita tinggal zoom aja di bagian sini guys ya. Kalian tinggal tandain dulu di bagian sini dan di bagian sini. Kita tinggal zoom aja seperti ini guys. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini kasih di tengah aja lah supaya lebih jelas ya. Kasih di tengah. Nah, jika sudah kita tinggal masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih kayak gini kurvanya. Untuk di bagian sini, pilih yang kedua, kasih seperti ini guys kurvanya. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali aja. Nah, kita tinggal pangkas dulu guys ya semuanya sampai di bagian akhir, mulai dari awal sini. Soalnya kita nanti bakal ganti-ganti untuk bagian fotonya. Kita ikutin tren yang ada di TikTok ya. Nah, untuk kalian yang mau request, kalian sekalian saja langsung tag akun TikTok saya. Nanti kalau kalian sudah tag pasti saya cek guys. Nah, kalau misalnya saya udah cek dan dapat yang viral, langsung saya buatkan ya. Untuk kalian yang belum dibuatkan itu berarti video yang kalian tag itu belum terlalu viral guys ya. Jadi saya skip dulu, kalau sudah viral mungkin saya buatkan. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik saja untuk foto yang kedua ini. Kalian klik saja foto yang keduanya ya. Pilih bagian color and fill dan pilih yang ini guys. Jika sudah kalian tinggal ganti aja untuk bagian fotonya ya, yang beda, contoh seperti ini. Jika sudah kita tinggal klik saja tanda plus di bagian pojok kanan atas ini guys. Nah, jadi dia bakalan beda kayak gini ya. Oke, jika sudah kita tinggal pilih yang ini supaya cepat dan pilih salin satu layer, kembali klik dan sampai checklist fotonya yang di bagian detik
0,26 kelitan sampai checklist ya. Langkai satu foto checklist lagi, langkai satu foto gitu ya, sampai di bagian paling atas guys. Nah seperti ini ya. Oke, jika sudah kita tinggal pilih aja yang ini dan pilih yang ini guys ya. Hapus saja semua hijaunya kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Nah oke, jika sudah ini hasilnya bakal seperti ini nanti. Cek dulu sampai di bagian akhir. Nah iya guys, untuk foto yang bagian akhir ini kayaknya kita samakan aja ya dengan yang foto yang ini guys. Nah di bagian foto yang ini kita samakan aja supaya nanti di bagian sininya nggak berubah ya. Kita klik saja foto yang panjang ini, pilih color and fill, dan kalian tinggal pilih yang ini dan ganti foto yang sama guys seperti ini. Nah jadi itu dia bakal seperti ini nanti. Nah oke. Nah jadi itu kayak gini nanti dia. Jika sudah selesai kita tinggal masuk aja di bagian sini guys ya, di bagian detik 6:17, klik tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media dan pilih saja foto yang beda guys ya. Nah contoh saya menggunakan foto yang ini lagi guys. Nah yang ini. Jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian sini ya, di bagian detik 15:20 menggunakan yang ini. Jika sudah kita tinggal pangkas fotonya di bagian detik 8:11 ya, sorry 8:11 menggunakan yang ini. Nah kita klik saja foto yang bagian atas, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Kalau nggak ada di tengah kalian bisa masuk di bagian distorsi atau warp dan pilih ubin. Aktifkan saja untuk bagian mirror, dia sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu matte max atau key dan pilih yang ini guys ya, luma key. Nah kita klik luma key nya tandain aja keyframe di bagian akhir sini 0 dan di bagian awal jadi 1000 ya. Nah jadi itu hasilnya kayak gini nanti dia guys. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali aja, klik foto yang bagian bawahnya yang panjang ya, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi satu efek ya. Pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih buram gerak guys atau motion blur. Jika sudah, kalian tinggal pilih aja yang ini ya. Dan kalian tinggal salin satu layer, pilih lagi yang ini, dan pilih semua layer. Nah, kita tinggal hapus saja checklistnya untuk foto yang dua di atas, dan bagian lagu paling bawah. Jika sudah pilih yang ini, pilih bagian yang ini, hapus semua yang hijau ini kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Nah oke, ini udah ketempel semua ya ke semua foto ini yang di awal-awal. Nah jika sudah kita tinggal masuk aja di bagian foto yang ini guys. Nah di yang ini ya, kita klik saja dulu fotonya, pilih bagian move dan transform, pilih yang ketiga, tandain di sini dan di bagian sini guys, di sebelah sini ya, kita tinggal zoom aja guys. Nah kita tinggal zoom aja kurang lebih seperti ini. Jika sudah selesai kita tinggal masuk aja di bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga dan kasih full aja guys. Kembali pilih yang ke satu ini, tandain lagi di bagian awal sini, dan di bagian sini kita tinggal geser ke bagian atas ya. Nah jika sudah kita tinggal masuk di tengah sini juga, pilih kurva, pilih yang ketiga dan kasih full. Oke, jika sudah selesai kita tinggal kembali aja dan masuk di bagian akhir. Nah di bagian sini ya. Nah di bagian sini kita tinggal geser ke bagian bawah guys seperti ini. Jika sudah kita tinggal masuk di paling akhir, geser ke tempat semulanya lagi. Masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua dan kasih full. Kembali pilih yang ketiga, tandain lagi di awal sini, dan di bagian akhir sini kita tinggal ubah lagi fotonya menjadi seperti semula ya. Masuk di tengah sini lagi, pilih kurva, pilih yang kedua juga dan kasih full. Kita tinggal kembali aja dan pangkas saja semua fotonya sampai di bagian akhir ya. Nah oke, di sini saya sudah pangkas semuanya. Jika sudah kalian tinggal masuk di bagian akhir, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak ini dan pangkas di paling akhir menggunakan yang ini. Pilih bagian titik 3 di atas dan kalian tinggal regangkan ke area komposisi.
Jika sudah masuk di kolor landfill, pilih yang ini dan kalian tinggal pilih yang ini. Tarik yang hitam di atas, geser di bagian tengah sini. Untuk yang bagian hitam di bawah kita ubah jadi putih. Yang putih sebelah kanan bawahnya kita tinggal ubah saja menjadi hitam ya. Jika sudah, kita tinggal tarik aja yang hitam di bawah ini seperti ini. Kembali masuk saja di bagian blending dan opacity. Kalian tinggal pilih bagian yang ini ya. Keyframe tandain dulu, tahan paling awal, tandain lagi, ubah jadi 0 yang ini guys. Jika sudah, kita tinggal pilih yang ini aja dan gandakan. Klik yang paling atas, kita tinggal masuk di bagian blending dan opacity. Untuk keyframe yang di akhir, kita tinggal klik lagi keyframe-nya supaya menghapusnya ya. Kembali aja, masuk lagi di bagian blending dan opacity. Dan untuk bagian yang gelap kanan kalian klik, pilih yang multiply. Dan kita tinggal perpanjang aja ini sampai di bagian awal guys ya. Menggunakan ini. Oke, jika sudah kita kembali aja. Kita masuk lagi di bagian foto yang di bagian detik sini ya. Detik 8-11, klik fotonya, pilih bagian efek, tambahkan efek, pilih saja ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Nah, kalian tinggal pilih saja yang namanya itu, distorsi atau warp, dan pilih bagian turbulent displace. Untuk bagian offsetnya, yang bagian ini kalian klik, ubah jadi 65. Untuk bagian kekuatannya, kita tinggal ubah saja menjadi 48. 480 ya, sorry. 480. Nah, jika sudah, untuk bagian evolusinya, kita tinggal ubah saja menjadi sekitar... Oh, sorry guys ya. Yang evolusi 480. Evolusinya 4,80. Untuk bagian kekuatannya, kita ubah saja menjadi 100 untuk di bagian awal. Sorry guys ya. Di awal dan di bagian akhir jadi 0. Jika sudah masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys kurvanya. Nah, jika sudah kita kembali. Untuk bagian di sini, kalian pilih yang XY. Dan untuk skalanya ubah jadi 80 untuk di awal. Dan di bagian akhir jadi sekitar 230-an ya. Nah, untuk bagian oktavnya jadi 2 dan untuk biasnya 0,5. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu ombang-ambing ya di bagian move atau transform. Untuk bagian frekuensinya kita ubah saja menjadi 6. Untuk bagian magnitude-nya 0 di akhir. Dan di bagian awal kita tinggal ubah saja menjadi 350 ya. Nah, jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian tengah sini, pilih kurva. Pilih yang ketiga, kasih seperti ini guys kurvanya. Kembali, pilih aja titik 3 ini. Dan kalian tinggal gandakan. Klik bagian ombang ambing yang di bawah. Untuk bagian sudut atau frekuensinya ubah saja menjadi 3. Untuk bagian sudutnya kita tinggal ubah saja menjadi 120 ya. Jika sudah kita kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu move atau transform, dan pilih ayun guys atau swing. Untuk bagian frekuensinya ubah jadi 60. Untuk bagian sudut satunya kita ubah saja menjadi minus 3,5 untuk di bagian awal. Dan di akhir jadi 0. Untuk sudut 2 juga 3,5 untuk di awal. Di akhir jadi 0 ya. Oke, jika sudah selesai kita kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu buram ngerek guys, di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya warna dan cahaya. Dan kalian tinggal pilih saja yang namanya paparan gamma ya. Tandain keyframe di bagian akhir 0 dan di awal jadi 1 guys. Masuk di bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja. Kembali, untuk bagian sini tambahkan satu efek lagi, pilih saja yang namanya itu blur. Dan pilih yang zoom stick ini ya.
Nah, kita tinggal ubah saja untuk bagian X dan Y-nya, tandain dulu di akhir 0, dan di bagian awal kita tinggal ubah jadi minus 2000 guys ya. Nah, kita ubah jadi minus 2000 di awal, dan yang bagian Y ini kita ubah jadi minus 500 guys. Dan paling awal. Jika sudah, untuk di sini pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full kayak gini ya. Kembali untuk kekuatannya juga tandain keyframe di awal 15 dan di akhir jadi 0. Untuk kurvanya pilih yang ketiga, kasih full. Kembali. Nah, ini udah jadi. Kita tinggal aktifkan aja matanya kalau kalian matikan tadi ya. Kayak gini hasilnya dia. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal kembali aja. Dan klik foto yang di sebelahnya ini, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu ubin di tengah sini ada. Aktifkan saja untuk bagian mirror, kembali tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya ombang ambing di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya 90 di awal. Dan di bagian akhir jadi minus 90 ya. Untuk bagian frekuensinya kita ubah saja menjadi sekitar 40. Untuk bagian magnitude-nya 0 di akhir. Dan di bagian awal kita ubah saja menjadi 70 guys. Oke, jika sudah kita tinggal kembali aja. Tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya buram gerak ya di tengah sini ada. Nggak usah diubah, kita tambahkan satu efek lagi, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada. Tandain keyframe di akhir 0, di awal jadi 1 ya. Masuk di bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja. Kembali, kalian tinggal pilih yang ini ya. Dan salin satu layer, kembali aja, pilih ini, tahan fotonya sampai checklist semuanya ya, sampai di bagian atas. Nah, jika sudah pilih yang ini, pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini, jika sudah tempel. Nah oke, jika sudah kita tinggal masuk saja di bagian detik sini guys, 10 20, klik fotonya yang kecil ini yang pendek. Kalian tinggal pilih bagian titik 3 di atas, dan kalian tinggal balik secara horizontal. Jika sudah, kita tinggal kembali aja, langkahi satu foto, balik lagi. Langkahin lagi satu foto, kita balik lagi. Oke, jika sudah kita kembali, dan klik foto yang di bagian detik, 10.06. Pilih bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu opacity visibility, dan pilih yang bagian berkedip atau blink. Frekuensinya ubah saja menjadi sekitar 14. Jika sudah, pilih bagian titik 3 ini, salin efeknya, dan kalian tinggal tempel di bagian sini guys, detik 12.01, dan di bagian detik sini ya, 13.26. Kita tinggal masuk saja di bagian voting ini guys ya, detik 14.09, balik lagi secara horizontal. Nah, langkai satu foto, balik lagi. Langkai lagi satu foto, balik lagi. Nah, kita tinggal kembali dulu, klik bagian foto yang ini guys ya. Nah, kita klik dulu foto yang di bagian sini guys, di bagian detik 13.26. Masuk di bagian efek, masuk di bagian ombang ambing. Untuk di sini kalian pilih aja yang ini guys ya, titik 3 ini, dan kalian atur ulang ke default. Jika sudah, kita tinggal ubah saja sudutnya menjadi 0 untuk di bagian awal. Dan di akhir jadi 169 ya. Nah, jika sudah untuk bagian frekuensinya 210. Magnitude-nya ubah jadi 0 untuk di akhir, dan di awal jadi 120 guys. Nah, jika sudah kita tinggal pilih aja yang ini ya.
Nah, kalian tinggal salin satu layer, kembali, tempel di foto yang sebelahnya yang ini guys. Pilih yang ini, pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya, kecuali yang ini juga sudah tempel. Nah, kalian pilih bagian efek, untuk berkedipnya kalian geser ke sebelah kiri. Pilih yang ini lagi, salin satu layer, kembali, klik tanda sampai checklist foto yang di sebelahnya. Nah, pilih yang ini, hapus semua hijaunya lagi, kecuali yang ini juga sudah tempel. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini nanti ya. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal kembali di awal, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak ini, dan perpanjang sampai di akhir menggunakan yang ini. Pilih titik 3 di atas, dan kalian tinggal regangkan ke arah komposisi. Kita tinggal pilih yang ini supaya cepat, gandakan satu layer, klik lagi, gandakan lagi. Nah, kita klik dulu yang paling atas, masuk di color and fill, pilih yang putih. Kembali, masuk di bagian blending dan opacity, pilih contrast dan pilih overlay. Kembali, klik yang bagian bawahnya, masuk di bagian efek, tambahkan efek, pilih saja yang namanya itu, lainnya, dan pilih salinator belakang. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu paparan gamma, di tengah sini ada. Exposure-nya -90. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya blur, dan pilih Gaussian blur. Untuk kekuatannya 300, jika sudah kita kembali, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian perbedaan, dan pilih subtract. Kembali, klik yang bagian bawahnya, masuk di efek, tambahkan efek, pilih saja salinator belakang di tengah sini ada. Kembali, tambahkan lagi efek ya, pilih saja yang namanya itu blur, dan pilih pertajam atau sharpen. Nah, jika sudah kita tinggal tambahkan satu efek lagi, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, dan pilih bagian saturasi atau semangat. Di sini saya pakai sekitar 35 ya. Nah, kalau kalian mau lebih boleh, kalau mau kurang lagi boleh ya, dari kalian aja. Jika sudah, kita tinggal kembali aja. Nah, ini udah jadi guys ya. Oke, jika sudah kita tinggal pilih saja bagian di bagian awal sini dulu guys ya. Kita tinggal masuk di bagian awal sini, aman sih. Oke, kita tinggal pilih aja bagian pengaturan di atas, 30 fps nya jadi 60, dan export. Oke guys, mungkin sekian video saya. Jika kalian suka dan video ini, kalian like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel. We'll be right back.